teman-teman, ini adalah episode pertama kali saya coba bermain game Trackers of Europe 3. Game yang berat banget untuk HP kalau HP-nya nggak bagus RAM-nya. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam gamenya. Jadi saya coba bermain di HP kentan saya, guys. Ini lumayan oke lah setelah saya upgrade RAM-nya, maksudnya upgrade HP-nya, ganti HP maksudnya, guys. Oke, ini tampilan Trackers of Europe 3 yang sudah update, teman-teman. Ini saya berada di jalan. Oke, kita coba lihat interiornya sebentar lagi, guys. Aku coba kelilingi dulu, mau lihat grafisnya ini. Ini settingan belum ultra, teman-teman. Kalau ultra nggak kuat HP-ku. Oke, kita lihat dulu, guys. Kayaknya udah aman ya. Ini interiornya, guys. Trackers of Europe 3, kita bisa keliling seperti ini. Kameranya bisa kita puter-puter sampai ke belakang, ke kanan, ke kiri, teman-teman. Seandainya pusit bisa kayak begini ya, pasti wape banget lor. Seandainya ya. Tuh, ngeliat spionnya tuh kayak beneran, guys. Tuh, mantep kali lah. Berasa kita berada di dalam truknya beneran, guys. Wih, mantap sekali. Trafiknya berasa main ETS 2 di HP. Pastikan pakai kipas, guys, biar HP-nya nggak kembung. Oke, kita langsung saja gasken polo-polo. Ayo kita main Trackers of Europe 3. Kalau nanti nabrak-nabrak, harap maklum ya, karena ini pertama kali player pusit main game Trackers of Europe telu. Wes, harap maklum semuanya, tanpa banyak bacot lagi, saya akan main aja. Oke, komentarnya sekian dulu. Aku tidak akan banyak cincong. Ora kakean ngomong, saiki aku arep main game sih. Oke, gasken, gasken.